banget. Kenapa marah-marah? Iya Allah. Vitamin banget sih. Ceweknya jangan dibohongin gitu, Mas. Jangan, Kak. Kasian, tahu. Kan cewek aku yang aku bohongin, kenapa kalian yang marah? Kita sebagai cewek. Emang kenapa? Kan pacar aku aja enggak marah. Ya dia enggak marah karena dia enggak tahu. Kalau tahu, guys. Pengumuman. Cowok, cewek. Yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Halo. Ayang. Aku lagi gak di rumah. Iya. Iya. Aku lagi di kantor. Ada apa? Oh. Jalan ya. Aku gak bisa, aku lagi sibuk banget kerja ini. Ini aku lagi di depan laptop aku. Iya, aku lagi depan laptop. Bentar lagi juga aku ada meeting sama bos. Kamu teleponnya udah ya? Iya, udah dulu teleponnya. Aku gak enak sama bos aku. Ya udah, apalagi sih? Iya bos, tuh aku udah dipanggil bos aku. Iya. Kan kita mau serius. Katanya kita mau tunangan. Kamu harus percaya dong sama aku. Iya. Kalau orang pacaran tuh harus percaya sama pasangannya. Iya dong. Apalagi kita ini apa? Aku lagi di kantor, kamu gak percaya sih? Iya. Ini aku lagi sibuk-sibuknya kerja aku buat halalin kamu. Iya. Ya udah makanya teleponnya dong. Iya aku sayang kamu. Kalau orang sayang gak mungkin bohongin dong. Iya, dengerin aku baik-baik nih. Punya cowok kayak aku tuh 1001 tahu. Zaman sekarang susah nyari cowok jujur kayak aku. Iya. Ya udah, ini aku udah dipanggil sama bos aku. Iya, ini aku lagi meeting, bentar lagi. Kamu harusnya support aku dong, aku lagi kerja. Iya, pokoknya janji aku jalan paling semingguan lagi. Iya, ampun ayang, aku masih tetap sayang dong sama kamu. Dengerin aku deh, kan dua bulan lagi kita kan mau tunangan ya. Kan ini aku lagi rajin-rajinnya kerja. Ini aku lagi di kantor, lagi rajin banget kerja. Ini aku lagi pegang laptop nih. Iya. Iya. Kan aku gak kayak cowok lain yang kerjanya cuma malas-malasan doang gitu. Kalau aku kerja tuh rajin banget tau yang. Ya buat halalin kamu dong. Pokoknya kamu sama aku gak bakalan nyesel. Soalnya aku orangnya rajin banget. Gak pernah bohong. Ini aku lagi
Apa sibuk banget aku? Mas, sibuk banget ya, Mas? Iya, aku sibuk banget. Iya. Itu ini apa? OOB ya, OB. Iya, yang suka bikin minuman di kantor. Iya, yang suka bikin minuman itu loh. Nah, ini yang. Ya, iya. Kan aku orangnya humble. Iya gitu neng, jadi pacar aku harus percayaan. Mbak, jangan percaya kita, Pak. Ih, ya Allah, gak main. Lagi tipu-tipu. Iya. Mana pernah sih aku bohongin pacar aku yang paling aku sayang? Iya. Dengerin deh, aku tuh rajin banget kerjanya. Ini aja aku di kantor mulu. Mana ada rebah-rebahan, kan aku di kantor. Pasti aku domelin bos aku kalau rebah-rebahan. Oh. Iya. Kamu kan cewek paling pinter yang... Iya. Cewek yang keberapa sih yang udah mau pinter ya? Kamu kan cewek paling pinter, makanya kamu nggak bakalan bisa dibohongin kan? Ya udah. Ntar kalau misalkan aku udah keluar kantor, aku telepon kamu lagi ya. Nah gitu dong, jadi pacar aku. Jadi pacar aku tuh harus nurut. Jangan mau nurut, dibohongin tuh. Kan kamu tahu pacarmu ini jujur banget, nggak pernah bohong. Jujur aja kayak gitu, bohongin gimana coba? Jangan mau percaya kan, Mbak? Jangan percaya tuh. Iya bos, bentar bos, aku udah dipanggil bos aku. Iya, ibu kantin ya. Iya, aku tadi disuruh bos aku beli es teh manis ke kantin ke bawah. Ini aku lagi di lift nih, bawa barang-barang banyak banget, aku repot banget. Mendingan tinggalin aja. Iya. Jangan mau dibohongin, Mbak. Aku enggak bohong, mana pernah sih aku bohong? Emang cowok dia doang apa, Mbak? Udah cari lagi aja yang baru, Mbak. Ngapain? Sebelah aku rese banget sih. Iya, ya udah. Sekarang aku jalan pulang dulu ya. Teleponnya udah dulu ya. Iya, ntar aku. Iya, baru bisa jalan ntar paling minggu-minggu depan. Iya, sayang, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak bakalan. Iya, nggak bakal. Kesel banget dia sama cowok kayak gitu ya, Allah. Aku dilempar besi tahu sama bibi kantin. Ih, nggak tahu, nggak jelas banget orang. Sakit banget tahu aku, ya ampun, aku sakit. Ya udah sih, ini aku udah dilempar besi sama bos aku. Sini tas aku, sini balik gua, ini tas aku. Gak tahu di kantin nggak jelas. Kenapa marah-marah? Ya Allah. Amit-amit banget sih. Ceweknya jangan dibohongin gitu, Mas. Jangan, Kak. Kasihan, tahu. Kan cewek aku yang aku bohongin, kenapa kalian ya, yang marah? Kita sebagai cewek. Emang kenapa? Kan pacar aku aja enggak marah. Ya dia enggak marah karena dia enggak tahu. Kalau tahu mah. Kalau enggak bakal punya cowok kayak gini ya aku. Kak, daripada kalian marah-marah, mending kalian masuk ke video. Ada kamera di situ. Udah. Jadi aku sebenarnya lagi bikin video buat di YouTube. Jadi dari tadi sebenarnya direkam. Ih, kasihan banget. Kirain kok beneran, Mas.
Iya. Jadi jadi oh ya, videonya boleh di-upload di YouTube, Pak? Boleh? Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Malu ya. Tapi boleh enggak di-upload di YouTube? Boleh. Boleh ya? Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ini si Tete diam aja. Boleh. Boleh. Malu. Malu ya. Oh ya, kalian punya Instagram enggak? Punya. Di sini, guys. Di sini. Nih, di bawah sini nih. Tunjuk aja yang terkeluar. Di sini sama di situ. Tuh. Ting 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 ting. Iya, makasih ya. Ini masih ini enggak? Iya. Makasih ya. Dadah terus. Tonton juga video lainnya. Klik di sini ya, guys. Jangan lupa subscribe.